السلام عليكم <applause> ورحمة الله وبركاته نويت تعلم التعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير بالطيقة والزهلة ومرضاتي وكربي من الله تعالى السادس أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Kullu sulama minan nasi alai sadaqah Kulla yaumin tatlu'u fihi syamas Ta'dil bain isnaini sadaqah Watu'inu rajula fidabbatihi fatahmilu alaiha Au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah Wal galimatu tayyibatu sadaqatun Wabikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah Watumitul adha anittariq sadaqah mutafakun alaih Warawahu muslimun aydan من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله, الله وعزل حجرا عن الناس أو شوكة أو أدمن عن الناس atau amar bil ma'ruf wa nahy an munkar adada 60 wa salasami'ah fa innahu yumsii yauma idin wa qad zahzah wa qad zahzah nafsuhu anin nar hadis yang ke-6 daripada pembahasan bab menjelaskan tentang banyaknya jalan untuk kebaikan Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi sadakotun. Setiap sulama, setiap persendian, setiap daripada anggota badan, tulang atau lain sebagainya daripada manusia alaihi sadaqah maka ada hak bagi manusia tersebut untuk bersedekah. Jadi kita setiap manusia itu pasti mempunyai tulang. Setiap manusia itu pasti mempunyai persendian. Lah karena kita mempunyai persendian, kita mempunyai tulang dan persendian kita selamat, sehat, gak ada penyakit apapun, maka berhak kita untuk mengeluarkan sedekah lah hukum mengeluarkan sedekah ini anjuran bukan suatu kewajiban bukan suatu yang harus kita lakukan tapi ini sebagai kesunahan targib jadi kita karena kita melihat anggota badan kita itu selamat keadaan cacat kemudian persendian kita ini masih dalam keadaan normal berarti kita mempunyai hak apa hak kita untuk bersedekah Kapan bersedekah? Kula Setiap harinya kita ada keharusan Ada hak untuk bersedekah Karena apa? Mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Atas keselamatan persendian Atas keselamatan daripada tulang-tulang tersebut Kemudian Sodako di sini, jadi kita punya persendian, kita mempunyai tulang dan semuanya selamat. Ada hak bagi kita untuk bersedekah. Lah bersedekah itu tidak monoton, tidak terfokuskan di dalam malia harta. Tapi apa? Lanjutan dari hadis ini menjelaskan tentang sedekah. Apa? Tak dilu bainal isnaini sedekah. Kamu mendamaikan antara dua orang yang sedang bermusuhan, berkelahi, itu dianggap sedekah. lo kenapa sih kita mendamaikan itu kok dianggap sedekah? karena biasanya orang bermusuhan itu mencaci maki, ngilok-ngilok, no, omongan kotor dan lain sebagainya. jadi kalau kita melihat aib kita jangan dari teman, tapi apa? dari musuh kita. ketika kita tanya aib kita kepada musuh kita, insya Allah aib-aib yang kecil bakal terbuka. kenapa? itu biasanya sifatnya musuh. Tapi kalau kita tanya kepada teman kita ditutupi. Makanya pak yang paling jujur itu bukan teman, tapi apa musuh. Kenapa? Aib yang jelek daripada yang diri kita yang kita miliki itu bakal keluar semua. Nah, itu harus kita perbaiki. Apa yang diucapkan musuh kita, apa yang diucapkan oleh lawan kita itu harus perbaiki. Bukan suatu hina anda lain sebagainya. Lah kita mendamaikan dua orang, apalagi itu sesama Muslim, yang sedang berkelahi, bermusuhan, tidak saling sapa, itu dianggap oleh Rasulullah sedekah. Karena apa? Satu kita menjaga supaya tidak ada caci maki yang, saat, yang, yang kemudian kita mendamaikan antara dua orang Muslim. Kemudian bahkan mendamaikan itu sangat dianjurkan. Kita tahu teman kita bermusuhan, apalagi itu sesama Muslim. Kita tahu bahkan kita dianjurkan untuk mendamaikan walaupun dengan berbohong ataupun kita mengeluarkan uang dan lain sebagainya sangat-sangat dianjurkan kemudian Watu <susukainya> kita bantu seseorang untuk menaiki kendaraannya kudanya atau mobilnya oh ini tidak bisa naik karena apa kekecilan ya apa kita bantu untuk naiki kudanya kita bantu untuk menaiki mobilnya atau lain sebagainya ini dianggap sedekah bahkan kita membantu menaikkan barangnya ke atas kendaraannya ini dianggap sedekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wal kalimatut sadaqah perkataan ucapan ungkapan yang baik itu dianggap sedekah. Apa itu ungkapan atau ucapan yang baik? Itu kullu Kita berzikir berarti kita dianggap sedekah. Kemudian wa lin nafsi Kita mendoakan diri kita dengan kebaikan, kita mendoakan teman kita dengan kebaikan itu dianggap sedekah. Wassalam alaihi kita mengucapkan salam. Assalamualaikum kepada siapa? Sama Muslim yang kita kenal ataupun tidak, kita dianggap sodako. Wasana alaihi bihakin sodako. Kita memuji seseorang dengan hak dengan pantas. Oh, ini seorang alim, kita puji dengan alim, al alim dan lain sebagainya. Pantas, kita dianggap sodako. Tapi kita orang bodoh, kita kita puji dengan kealiman. Oh ini masya Allah pinter dan lain sebagainya. Padahal tidak ngerti apa apa. Ya apa? Berarti kita muji tanpa hak. Dianggap saudara kok? Tidak. Jadi kalau kita memuji seseorang, teman kita kita lihat. Jangan terlalu lebay, jangan terlalu kita unggul-unggulkan. Karena apa? Bahaya. Siap bagi siapa? Bagi yang kita puji. Kalau memang dia punya hak, takutnya nanti sombong. Kalau dia punya hak, takutnya dia bangga diri, lupa daratan dan lain sebagainya. Makanya ada pujian itu banyak maldorote daripada manfaatnya. Nah, kalau kita memuji seseorang dan dia berhak untuk dipuji karena akhlaknya, karena ilmunya, karena perangainya dan lain sebagainya, dan kita memujinya tidak terlalu lebih, lah ini terang, dianggap saudara. Karena apa? Dianggap kalimat itu tayyibah. Kemudian Wa Dan kamu berjalan satu langkah untuk menuju ke masjid untuk salat itu dianggap sedekah. Wa Dan kita menghilangkan daripada gangguan yang ada di jalan itu dianggap sedekah yang sebagaimana hadis yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian dari riwayat, daripada riwayat Sayyidina Aisyah bahwa sesungguhnya kullu kullu insanin mim bani Adam ala sittin wa Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai 360 persendian atau 360 daripada tulang. Jadi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Fa man Allah, barang siapa yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Wa hamidallah dan memuji Allah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wa dan bertahlil kepada Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa dan mengucapkan kalimat subhanallah wastaghfirullah dan meminta ampun mengucapkan kalimat astaghfirullah kemudian dia mengucapkan itu semuanya dan wa azala hajaran dan dia sambil atau disertai dengan menyisihkan batu yang ada di jalannya manusia karena batu itu mengganggu jadi dia menyisihkan membersihkan batu yang ada di jalannya manusia, jalan umum yang mana batu itu bisa mengganggu daripada manusia yang lewat, shauka au adman atau dia menyisihkan duri yang bisa mengganggu. Maksudnya apa? Kita bisa menyisihkan semua yang bisa mengganggu yang ada di jalan umumnya. Antarikin kinas au amara bima'ruf au atau dia memerintahkan daripada kebaikan baik yang sunnah ataupun yang wajib baik kepada kepada anaknya sendiri atau kepada muridnya atau kepada tetangga atau teman ayo sholat sunnah ayo mencari ilmu dia memerintahkan suatu kebaikan aunaha an mungkarin atau dia memerintah melarang daripada kemungkaran baik yang haram atau yang makruh jadi jangan dianggap oh ini makruh gak apa wis, gak boleh jadi kita ada keharusan Ada perintah untuk menghilangkan kemungkaran Apa kemungkaran itu? Baik sifatnya haram atau yang makruh Oh ini makruh, gak apa-apa enggak -apa, usah diingatkan, enggak boleh Tapi apa? Harus kita ingatkan Harus kita larang Walaupun itu daripada perkara yang makruh Karena apa? Makruh itu tetap sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun daripada kapasitas Daripada kebencian atau larangan itu yang bawah yang sangat tinggi itu adalah yang haram. Jadi, barang siapa yang mengucapkan takbir Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, kemudian astagfirullah sambil itu semuanya menyisihkan batu atau lain sebagainya atau memerintahkan daripada kebaikan atau melarang daripada kemungkaran sebanyak 360 kali maka dia dianggap wakat zah zahanab sahu aninar maka dia mendapatkan pahala dijauhkan daripada api neraka. Ini tujuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuh ziha aninar wa hilal jannah fakat faz." Siapa yang beruntung itu? Oh, dia ahli salat, ndak Siapa yang beruntung itu? Ahli puasa, ndak orang yang beruntung yang dikatakan oleh Allah yang difirmankan oleh Allah zuhziha aninar orang yang diselamatkan daripada api neraka apa cuma itu dok? Enggak, ada kelanjutannya wa'ud hilal jannah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga itulah orang yang beruntung tapi kalau masih ada satu belum dianggap beruntung menurut Allah subhanahu wa ta'ala ini semuanya kebaikan. Berarti, kebaikan itu bukan main hitung-hitungan. Berarti tadi itu ada hitung-hitungan nih. Enggak, ini semuanya contoh. Ini semuanya contoh. Maksudnya apa? Semua yang ada manfaat, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, itu semuanya kebaikan. Jadi, makanya kebaikan itu bukan monoton sesuatu ibadah Anda tapi apa semua yang ada manfaat yang kita ambil manfaatnya dan di ada manfaat untuk orang lain itu namanya se, namanya suatu kebaikan atau sedekah makanya seharusnya kita mempunyai beberapa persendian atau beberapa tulang kita memperbanyak kebaikan lah kebaikan bukan semua yang kita sebutkan tapi apa semua yang ada manfaat yang bisa diambil manfaat untuk orang lain dan diri sendiri semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat apabila taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah setiap hari Kullu yawmin tatluu fihish Syams, setiap hari terbit. Ketika terbitnya mata, matahari dalam arti harian. Oh, itu bukan kewajiban, tapi kesunahan. Maka yang melakukan akan mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi yang melakukan selain mendapatkan pahala, dia juga meraih doanya malaikat. Yang mana malaikat berdoa agar Allah mengganti apa yang telah ia keluarkan. Dia mendapatkan keuntungan, pahala, dan doanya malaikat yang memohon kepada Allah agar mengganti apa yang telah dikeluarkan olehnya. Karena itu, dianjurkan untuk sedekah itu setiap hari, jangan dirapel. Aja. Nah, jangan, karena anjurannya setiap hari, seperti obat ketika diperintahkan oleh dokter, ini obat diminum satu kali satu, berarti satu hari satu kali, kemudian minumnya satu kapsul misalnya atau satu tablet. Ya sudah, kalau itu adalah perintahnya dokter untuk kita minum satu kali satu, lakukan. Kalau memang kepingin sehat, ada yang dua kali dua, ada yang tiga kali satu misalnya. Nah itu anjuran sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah setiap hari. Lah manfaatnya banyak. Kalau kita rapel misalnya satu minggu sekali, saya mau sedekah per hari sekian. Tapi saya mau rapel satu, satu, dalam satu minggu aja, satu kali. Eman, kenapa kita kehilangan doanya malaikat? Kemudian, sedekah sendiri itu sebagaimana kita ketahui dan sering kita dengar, dapat mencegah bala. Dapat mencegah bala. Lah, kalau kita misalnya keluar dari rumah, kita sedekah. Mungkin ketika akan terjadi balak kita aman dari balak yang akan menimpa kita. Atau kalaupun kita tetap mendapatkan balak itu nggak separah tanpa sedekah. Ya misalnya kalau kita nggak sedekah bisa sampai seperti ini sampai seperti itu misalnya. Karena sedekah akhirnya balak kita dapatkan tapi apa? E mungkin lukanya ringan atau terjadinya itu kecil nggak besar lah karena apa karena ada sedekah karena itu dianjurkan setiap hari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun itu bukan kewajiban tapi dianjurkan dan tidak ada nominal yang ditentukan oleh Rasulullah Arti tidak ada nominal tertentu jadi walaupun hanya 500 rupiah walaupun hanya 500 rupiah atau walaupun hanya 1000 itu sudah memberikan kemanfaatan yang sangat besar baik pahala doanya malaikat dijauhkan daripada bala dan yang lain sebagainya yang kedua kullu sulama alaihi sodako setiap persendian katanya Rasulullah ada sedekahnya jadi kita ini memiliki kewajiban untuk bersedekah atas persendian yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, persendian itu ada 360 persendian, maka setiap persendian kita memiliki kewajiban untuk bersedekah atasnya. Jadi, atas nama persendian tadi itu, lah, bagaimana sedekahnya? Apakah harus duit? Enggak. Sedekahnya itu kita bisa dengan kalimah toyiba ta seperti tahlil, tahmid, ta apa takbir, istighfar, salawat kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam atau kebaikan-kebaikan yang yang lain itu sama ber, dengan mensedekai persendian yang ada di dalam tubuh tubuh kita. ibarat kita punya uh, apa peliharaan itu setiap peliharaan itu kan harus kita kasih makan kita kasih minum bukan berarti satu tok aja yang kita kasih makan satu tok aja yang kita kasih minum yang lainnya nggak usah bukan berarti satu ini makan minum kemudian yang lain ikut kenyang yang lainnya pun butuh makan butuh minum lah begitu juga persendian kalau kita hanya melakukan satu kali dua kali kebaikan atau ketaatan dan juga ibadah maka kita hanya sebagian persendian yang kita hadiahkan sedekah atau pahala daripada kebaikan-kebaikan tersebut sedangkan yang lainnya nggak mendapatkannya daripada bagian-bagiannya makanya perlu kita memperbanyak kebaikan dalam setiap hari agar setiap persendian itu mendapatkan haknya daripada kebaikan ketaatan yang dilakukan orangnya Nah, itu maksud daripada kullu sulama alaihi sadaqah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan kebaikan, ketaatan, menjauhkan kita dari kemaksiatan, kemungkaran dan kejahatan. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Amin Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمية وسلم، الحمد لله رب العالمين. ربنا فعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، ما آل الكتر وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا يا علماء نحظى بالحير ونفى, ونفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكرم بالرضا منك العيون، واقضي لنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر واستر انت اكرم من ستر، وصلاه الله تسعى المصطفى من الى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الال الكرام, الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي, العلي العظيم، صلى الله عليه محمد وعلى اله وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. وَأَنَّا أصرفنا على ما أصرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة وسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلاني وكل ذي مَحْبَةٍ أو جيرة أو صعبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوري بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي في المصطفى الرسول نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عيدة تصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مع النسائم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين